total habis sampai 5 juta setengah. Males. Halo semuanya. Oke. Si Abang lagi ngambil duit di ATM. Hari ini kita mau ngeprank dia. Gantian lah, kemarin kan dia udah ngeprank kita ya. Kita mau ngeprank pura-puranya, kita ngabisin duit belanja sampai habis berjuta-juta gitu, terus sampai melebihi ini kapasitas yang biasanya Abang kasih ke kita buat belanja gitu. Jadi overload budget gitu. Jadi kita pengen tahu reaksinya Bang kayak gimana, semarah apa dia kalau uangnya kita habisin. Oke. Langsung aja ini kita pasang kamera di sebelah sini. Di sebelah sini ya. Semoga dia enggak notice kalau ada kamera kecil ini. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kamera udah siap. Lagi nunggu dia buat datang. Iya kan, masih habis berapa sih? Paling ya 500-600 ya nggak apa-apa. Kemarin total habis sampai 5 juta setengah. Serius, Shay? Iya. Beli apa aja? Kamu nggak bilang sih? Ya ntar kalau aku bilang, ntar nggak kamu bolehin kan, pasti beliin itu. Ya iyalah 5 juta. Katanya mau nabung. Pakai ATM siapa kamu? Kapan pakainya kamu? Iya, kan waktu kamu kemarin keluar itu. Lain kali bilang aja, 5 juta loh kamu pakai. Iya kan kapan lagi aku pengen beli yang branded-branded gitu loh. Gak pernah kamu beliin gitu. Katanya mau keluar kota, ditabung, malah kamu beliin segitu. 5 juta lah ya buat beli baju, sepatu.
Sepatu juga nggak? Iya, beli heels kemarin. Enggak, maksudnya sekalian kalau misalkan kamu beli gitu kan, sekalian keluar kota gitu buat oleh-oleh. Nah ini orang sepeda belum berangkat keluar kota, katanya mau ditabung. Ya kan ntar ada uang lagi yang datang. Ya kalau ada, kalau enggak ya cari lah. Nah, kamu jangan gampangin masalah uang ya, kalian kali sering loh bilang sama kamu masalah uang. Ya terus gimana udah aku transfer? Enggak tahu kamu tuh. Lagian juga kalau kemarin aku bilang pasti nggak kamu beliin kan? Ya nggak boleh lah 5 juta gitu. Nah ya udah, makanya aku transfer sendiri kemarin. Ya satu-satu belinya tuh, jangan langsung semuanya langsung dibeli. Terus kamu nggak ikhlas gitu ngasih uang segitu ke aku? Ya gimana kamu tuh, 5 juta loh. Transfer pakai HP ku dong? Ya iyalah, orang pakai ATM kamu masa pakai HP ku? Ada untungnya ya, aku gak install di HP kamu. Nah, kalian gak usah pakai banking-bankingan deh. Tuh kan, kamu tuh emang gak pernah ikhlas kalau ngasih-ngasih begituan. Ya kamu kalo... juga harus konfirmasi gitu loh. Sekarang kalau aku beli sesuatu pasti bilang sama kamu. Kamu kan kalau juga aku kalau, beli kalau gitu. Aku bilang pasti kamu nggak bolehin. Terus aku tuh pengen banget itu barangnya. Ya, ya dilihat-lihat dulu, maksudnya barang yang penting atau enggak gitu loh. Aku apa nggak pernah tiba-tiba langsung transfer gitu. Ya udah sih, orang udah transfer aja loh kamu tuh. Ntar uang juga ada lagi kan. Kebiasaan kamu juga beli sesuatu cepet-cepet, nantinya juga nggak dipakai. Kamu selalu nggak percaya loh kalau aku beli apa-apa gitu. Ya gimana percaya, sering kali kamu beli sesuatu nggak pernah dipakai. Lotion pemutih apalah. Ujung-ujungnya cuma beli dipakai beberapa kali udah dibiarin. Ya udah sih, yang penting kan buat koleksi. Koleksi masalahnya itu uang, Ay. Kamu selalu aku bilangin masalah uang gampangin terus. Udah tuh semuanya gimana? Ntar aku balikin deh kalau aku ada duit, kalau aku ada ini ada job aku balikin. Ya nggak, meskipun kamu ada kelas. Meskipun kamu ada duit juga bisa ditabung kan daripada buat beli yang nggak penting. Ya kan tabungan emang masih ada, aku cuma ngambil 5 juta doang. Terserah Moy. Ya udah sih, nggak usah bete kayak gitu ah. Duit tuh bisa dicari kan, kamu sendiri yang bilang. Ya, tapi dilihat-lihat juga belinya. Oh. Jangan bete karena mau nge-gym kamu tuh. Ya, kan? Males banget nge-gym. Ngapain sih males katanya mau nge-gym? Udah gak dibikin kopi, masalah kayak gini kan. Udah sih. Kamu enak ngomong udah-udah, masalahnya uang.
Gak ngomel terus aja. Ya udah sih, gak usah kayak gitu. Mas ke-gym aku? Orang udah sampai sini aku kan malas ke-gym bro. Yaudah kamu gym sendiri. Malas aku udah ngemut. Ya udah aku berangkat gym sendiri kalau gitu. Berangkat aja. Tega ya kamu ya. Sebel aku sama kamu, masalah uang kayak gitu. Karena masalah uang kan bisa dicari lagi sih, Ay. Gak males nge-gym. Terus gimana? Aku berangkat sendiri aja kalau gitu. Ya udah, berangkat sendiri. Apa sendiri? Tega kamu ya. Ayo nge-gym. Gak usah. Udah tuh. Kamu jangan bohongin sama aku, Ay. Masalah uang. Betul. Kamu tuh udah bohongin aku. Udah ngeprank lagi. Kamu tahu. Kalau beneran aku marah sama kamu. Sebel aku. Itu apa kamera itu? Kan gak kelihatan ini hitam. Aduh. Sebel aku. Udah. Apa sih? Bisanya loh kamu tuh. Kalau beneran gimana? Kamu masih aku ya. Kalau beneran gimana? Kamu tuh pakai uang. Tega banget nurunin aku. Sudah, kameranya. Ini apa? Jangan nangis. Yang di prank tuh siapa? Kamu. Kok ketahuan nge-prank sih? Males banget. Udah turun. Enggak mau. Turun. Enggak mau. Ngejim sendiri. Malas aku. Ya udah aku naik Grab. Ya udah sih, lah ini yang pertama siapa? Kamu yang ngeprank aku kok. Kok bisa nangis tuh lo? Nah, kamu lo nyuruh aku berangkat gym sendiri ya. Nah, kamu nyebelin. Udah, jangan nangis. Awas kamu, aku mau ngeprank kamu. Awas ya, aku bales lo. Beneran aku bales. Dasar. Ih. Bisanya tuh lo. Awas lo sampai beneran kamu mau pakai uang segitu. Aku mau pakai 10 juta. Tidur di luar. Tidur di luar ya udah aku pulang ke rumah mamiku. Oh gitu sekarang. Oke. Okay. Ah, ketahuan kan ngeprank-nya dasar. Kurang pintar. Sok-sok sadar kamera deh. Cium dulu. Oke, teman-teman terima kasih. Makasih loh ya prank-nya. Yang berhasil. Gagal banget. Kenapa sih ditutup? Apa? Kenapa ditutup? Kok hampir nangis juga loh kamu tuh. Masa dia mau nurunin kita. Ini udah berhenti loh ini mobilnya. Gila banget kan. Yaudah. Yaudah deh. Next time kita mau ngerjain dia yang lebih parah lagi. Awas. Pantesan tadi kok dia tuh marahnya kok nggak semeledak-ledak biasa, makanya aku bingung kan mau mancing dia marah kayak gimana ya marahnya ya. Aduh ya udah deh. Oke. Okay. Oke teman-teman makasih banyak udah ngikutin pranknya, fail dong prank. Dia upload nggak? Dia upload tadi dia. Maaf okay. Ya kalau prank fail. Seperti biasa komen kritik kalian di bawah ini. Yeah. Kritik kita buat prank biar lebih sukses lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.